السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عباد الله kaum muslimin sidang jamaah subuh Masjid Raya Baitur Rahman Bandar Aceh serta para pendengar radio RRI, radio Baitur Rahman dan radio-radio swasta lainnya di mana saja anda berada, sambil kita beriktikaf, marilah sama-sama kita mendengarkan ceramah subuh yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Tengku Haji Fauzi Saleh MA. Dengan hormat kepada Ustaz kami persilakan. Sebelum dan sesudahnya kepada beliau, mari sama-sama kita aturkan terima kasih. Hadanallahu iyyakum majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu s-salihat, alladzi khalaqa sa'iral kainat, والصلاة والسلام على سيد السادات نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي زدني علما وارزقني فهما. فقال تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Patut bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang sangat cerah ini. Allah mesti memberikan kita kesehatan dan kesempatan, dua nikmat yang luar biasa. Ni'matani ma'budun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang dilalaikan, diremehkan oleh manusia. Nikmat yang tidak dianggap sebagai nikmat. Nikmat yang dianggap biasa-biasa saja. As-sihhatu wal farah. Nikmat sehat dan nikmat sempat. Betapa banyak orang yang sehat tapi tidak sempat. Dan betapa banyak orang sempat tapi tidak sehat. Dua nikmat ini sudah menyatu pada kita pada subuh yang mulia ini. Kita sehat dan kita sempat hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi bekal. Wa tazawwadu, berbekallah kamu. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan bekal yang paling baik adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsaru ma yudkhilul jannata, yang paling banyak memasukkan orang ke dalam syurga, taqwallahi wa husnul khuluq. Yang pertama adalah takwa kepada Allah, yang kedua adalah akhlak yang mulia. Belajar kita bertakwa dan belajar kita berakhlak mulia merupakan pembelajaran yang paling besar dan kuliah yang luar biasa agar kita menjadi hamba-hamba Allah, hamba-hamba yang diistilahkan dengan ibadur rahman, hamba-hamba Tuhan yang penyayang. Karena jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hadir sebagai hamba kepada Allah dan hadir sebagai mitra kepada sesama manusia. Jadi oleh karena itu jemaah rahmatullah, belum sempurna hidup kita kalau hubungan dengan zat pencipta belum bagus. Dan belum sempurna hidup kita kalau sesama kita belum bisa hidup rukun dan damai. Maka oleh karena itu jemaah rahmati Allah, hidup kita sebagai hamba menjadi orang yang paling baik, dan hidup kita kepada sama juga menjadi orang yang paling baik. Selawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kehadiran beliau dirindukan oleh semua makhluk, oleh manusia, oleh jin, oleh binatang, oleh tumbuh-tumbuhan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah engkau diutus hai Muhammad kecuali rahmat bagi sekalian alam. Jadi oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, poin yang paling penting kehadiran baginda sallallahu alaihi wasallam menghadirkan hamba-hamba yang memiliki akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka oleh karena itu Nabi hadir memberikan kesan. Siapapun yang bertemu dengan Nabi, mereka akan mendapatkan kesan impresif. Jadi semua orang rindu bertemu dengan beliau. Karena baginda sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang beliau hadir dirindukan. Ketika beliau tidak ada pun orang merindukan. Michael Hart menyebutkan kehebatan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah salah satunya
beliau sudah tidak ada, tetapi ketidakadaan beliau seperti ada. Artinya orang tetap ingat akan beliau, menyebutkan nama beliau. Itulah baginda sallallahu alaihi wasallam. Wallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari keikhlasan beliau dalam menyampaikan dakwahnya menghadirkan sosok-sosok yang luar biasa, mulai sahabat, tabi'in, seterusnya sampai kepada sebuah nama yang sedang kita ceritakan, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Jemaah rahmati Allah, Imam Syafi'i adalah sosok ulama yang besar, yang beliau juga telah memberikan kesan kepada umat ini, meninggalkan sebuah mahkarya beliau yang disebut dengan Al-Um, kitab induk dalam ilmu fiqh. Dan beliau juga menghadirkan sebuah ilmu metodologi yang luar biasa yang disebut dengan kitab Ar-Risalah. Ini sebagai pengasas pertama metodologi hukum Islam. Beliau bukan hanya memproduksi hukum, tapi juga beliau membuat bingkai bagaimana hukum itu ada. Beliau membuat mesinnya, bukan hanya menikmati produknya. Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dari sebuah tempat ke tempat yang lain memberikan kesan dan pelajaran yang tidak kecil bagi umat manusia, bahawa manusia ini memiliki sebuah kecenderungan berhijrah, berpindah dari sebuah tempat ke tempat yang lain. Apa faedah hijrah itu? Hijrah itu faedahnya, yang pertama kita menikmati suasana. Jadi oleh karena itu, jemaah rahmati Allah, apabila kita sudah berhijrah di sebuah tempat yang ke tempat yang lain, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu umpamakan seperti air yang mengalir. Safir tajid 'awdan 'amman tufariqu. Lalu engkau musafir, berjalanlah, berangkatlah dari sebuah tempat ke tempat yang lain, dari kampung halamanmu merantaulah engkau. Nah, istilahnya merantau. Karena dengan merantau ini, tajid 'awdan 'amman tufariqu, engkau akan dapatkan sesuatu yang tak pernah kau dapatkan di tempat semula, dan sesuatu yang kau tinggalkan, kau akan dapat penggantinya. Jadi jemaah rahmatullah, orang berkembang maju itu kalau sudah pernah merantau. Bukankah pisang itu, pohon pisang itu kan ada tunasnya? Kapan tunas akan berkembang? Kalau kita potong dia, kita pindahkan dari mamak, dari induknya, baru raih buah pisang. Rupa jihad itu rahasia pisang. Itulah manusia, baru dia mandiri, baru dia bisa berkembang kalau dia sudah dipisahkan dari induknya. Rupanya jemaah rahmatullah, pada suatu hari saya melihat Geographic Channel itu ya, itu rupanya makhluk-makhluk Allah yang lain juga mempraktikkan seperti itu. Makhluk-makhluk Allah yang lain secara naluri mereka mempraktikkan seperti itu. Jadi singa itu dia umur 2 tahun tu, setelah dia ajarkan anaknya bagaimana hidup dan kehidupan dengan suasana yang beragam, dibawa ke daratan, ke gunung dan sebagainya, 2 tahun lamanya dia ucapkan selamat berpisah sampai kita bertemu lagi. Jadi rupanya singa itu dipisahkan diri dengan anaknya agar anaknya bisa mandiri. Jadi oleh karena itu, hijrah ini konsep yang alamiah agar manusia bisa mandiri, bisa belajar lebih besar, lebih jauh. Dengan sekian perjalanan beliau, sampailah ke negeri Mesir, negeri piramida, negeri yang penuh dengan budaya, negeri Mesir namanya. Nah, jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita baca sebuah kutipan penting, catatan ahli sejarah tentang perjalanan Imam Syafi'i. Jadi rupanya Imam Syafi'i kemanapun beliau berangkat dicatat oleh orang. Kalau kita berangkat tidak ada yang catat.
Tapi beliau berangkat dicatat oleh orang. Kemana? Dicatat. Bukan hanya itu. Ada orang sengaja tidur di rumah Imam Syafi'i. Melihat bagaimana gerak-gerik beliau, apa yang beliau kerjakan, apa yang beliau makan, apa yang beliau minum. Ternyata semua perilaku beliau itu menjadi pelajaran yang sangat berharga, yang tidak dapat ya pada pendidikan formal, tapi dia ada dalam kehidupan manusia. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu ustaz Mustafa Munir Idham, kata Profesor Mustafa Munir dalam sebuah bukunya, buku beliau khusus ni, Rihlatul Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ila Misr. Jadi perjalanan Imam Syafi'i ke Mesir, satu buku itu. Perjalanan Al-Imam Syafi'i ke Mesir. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam, kata Mustafa ini, warafaqa Syafi'i fi rihlatihi hadi ila Misr Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Maradi. Ketika beliau berangkat ke Mesir, didampingi oleh seorang mitranya Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Maradi, wa Abdullah bin Zubair Al-Humaidi, dan lain-lain. Jadi beliau berangkat rame-rame dengan jamaahnya, berangkat menuju Mesir. Jemaah dalam rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke Mesir, apa kegiatan beliau? Imam Syafi'i, wa btada'a Asy-Syafi'i rahimahullahu taala fi ilqa'i durusihi bi jami' Amr bin 'As bil Fustat. Jadi pertama beliau sampai ke Mesir, beliau menyampaikan kuliah umum. Sampai ke Mesir, beliau menyampaikan kuliah umum di sebuah masjid, Masjid Amr bin 'As bin di Fustat. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang menyampaikan kuliah umum, menyampaikan pembelajaran, itu tentu ada respon orang-orang yang mendengarnya, para audien yang hadir pada waktu itu. Maka jemaah rahmati Allah, wa ma la ilaihi katsirun min al-masriyyin li 'arabiyyatihi wa fursiyyatihi wa fasahatihi wa quwwati hujjatihi. Dan orang-orang yang hadir, orang-orang Mesir yang hadir sangat kagum akan kemampuan bahasa Arab Imam Syafi'i, fasahahnya, balaghahnya. Itu yang pertama, kemampuan untuk menyampaikan. Ada orang ilmu banyak tapi menyampaikan susah, ada orang mudah menyampaikan tapi ilmu kurang, kan begitu. Imam Syafi'i bergabung pada beliau kemampuan menyampaikan dan isi penyampaian. Dan jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, wa quwwatu hujjati, dan sangat luar biasa kemampuan hujjahnya dalam menyampaikan argumentasinya. Wa tahawwala katsirun min atba'i Malik wa Abi Hanifah ila madhhabi. Karena kemampuan beliau menyampaikan argumentasi dan bahasanya, banyak kemudian pengikut Malik dan pengikut Abu Hanifah berpindah ikut Imam Syafi'i, karena kemampuan argumentasinya yang luar biasa. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kemampuan itu? Fal Buwaiti masyhurun annahu kana yara madhhab Malik qabla an yaqula biqauli Syafi'i. Contohnya adalah Al Buwaiti. Buwaiti dulu adalah pengikut Imam Malik. Tapi kepada hadir Imam Syafi'i, ikut pengajaran dan kuliah Imam Syafi'i, lalu berpindahlah beliau dari pengikut Imam Malik menjadi pengikut Imam Syafi'i. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemampuan argumentasi ini memang anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu ada dua, ada al-ulum al-muktasabah, ada al-ulum al-mawhibah. Ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita telusuri, dan ada ilmu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu malah poin ini adalah, ada ulama mengatakan ketika kita belajar ilmu sesuatu, maka Allah ajarkan ilmu yang kita tidak pelajari. Man amila ma'alima alim allamahullahu ma'lam ya'alam. Orang yang mengamalkan ilmu yang dia pahami, Allah ajarkan kepadanya ilmu yang tidak dia pahami. Karena ada kadang-kadang kita paham sesuatu, entah bagaimana, pokoknya sudah paham,
Tadinya tidak paham, tapi karena kita terus belajar, lalu sesuatu yang dulu tidak pernah belajar, Allah ajarkan ilmu itu karena keberkahan dari apa yang kita belajar. Jadi oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persis seperti orang yang bercocok tanam. Cocok cangkuk ke kuah. Kena pula bab pisang. Oleh kuah, lupa je merempok temu. Merempok harta karun. Ya Allah ya Rabbi, tak pula pisang itimo harta karun lupa je. Itu begitulah orang yang belajar. Ya, kita bikin satu makalah, rupanya kita paham makalah yang lain. Kita baca satu kitab, rupanya kita paham kitab yang lain. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu ini berkhidmah kepada kita. Bukan hanya kita berkhidmah kepada ilmu, tapi ilmu pula berkhidmah kepada kita. Bukan kita membantu ilmu, tapi ilmu juga membantu kita. Jadi oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, ilmu perhiasan yang sangat berharga. Semakin tua orang yang punya ilmu, semakin berharga adanya. Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pengalaman yang luar biasa bagi kita yang baca perjalanan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi qala al-Ustaz Mustafa, kata Profesor Mustafa, wa huwa Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu awwalu man sanna sunnatal 'amali fi Misr ila Zuhr. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pertama yang menginisiasikan adanya aktivitas pekerjaan daripada pagi sampai zuhur. Dulu belum ada, orang bekerja kapan aja. Tapi ketika beliau datang, beliau buat sebuah kegiatan bahwa kita aktivitas kerja sejak pagi sampai zuhur. Nah, ada rutinitas yang beliau kerjakan. Rupanya jemaah rahmatullah, orang yang enggak ada kerjaan itu malas. Kita kalau enggak ada konsep hidup ini malas. Orang yang terlalu banyak waktunya itu malas dia. Pak, tidak kerja, alah besok juga bisa. Itu malas. Tapi kalau kita punya jadwal jam sekian ke sekian, sekian ke sekian, kita akan menjadi orang yang energik. Ya? Menjadi orang yang energik. Wallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa kana ya'malu fil masjid 8 sa'atin. Adalah beliau bekerja di masjid selama 8 jam. Kapan 8 jam? Min as-sa'ati ar-rabi'ati shabahan ila sa'ah 12. Mulai jam 4 pagi sampai jam 12 malam. 4 pagi subuh berarti ya. Subuh boleh aktivitasnya sampai jam 12 siang. Itu aktivitas Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pernah tanya kepada seorang, "Pak, ini kalau kita libur terus bagaimana?" Katanya libur terus tidak enak. Yang enak bekerja terus ada libur, itu yang enak. Tapi libur terus lalu bekerja itu tidak enak. Enaknya libur kalau kita ada kerja. Kalau orang enggak ada kerja libur, enak enggak? Enggak enak. Jadi rupanya manusia ini cenderung bekerja, cenderung beramal, cenderung beraktivitas. Maka orang yang tidak beraktivitas itu cepat tua. Walaupun muda, cepat tua dan cepat mati. Orang hanabut bakal meninggal. Jadi mestilah kita banyak beraktivitas, banyak bekerja, orang yang produktif. Jadi umat Islam kapan mulai dia bekerja? Mulai jam 4 pagi. Tadi subuh sudah berangkat, ya. Sudah berdoa berangkat, dia bekerja, dia, ya. Sampai malam, sampai jam 8 malam terus bekerja. Hanya seperempat hidupnya untuk istirahat. Itu yang enak. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, kata beliau adalah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, bekerja dalam satu hari minimal adalah 8 jam. Wa hadha naharu Syafi'i radhiyallahu anhu. Ini kegiatan siang Imam Syafi'i. Apa kerja malamnya wahai profesor? Kalau malamnya kana Syafi'i, Imam Syafi'i itu malam hari, qad ja'ala al-laila thalatha athlas. Beliau jadikan malam jadi 3 bahagian. Sering kita sampaikan itu. Rupanya bukan hanya satu orang, banyak orang merekam kalau Imam Syafi'i malam itu beliau petakan menjadi 3 bahagian malam. Fil awal yaktub, pada bahagian malam awal beliau menulis. Masuk malam jam 8 malam sampai jam 10 sampai jam 12 itu menulis. Yaktub, menulis. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hatta Imam Syafi'i heran juga melihat banyak kali tulang-tulang di kamar dia. Walaupun heran,
kok banyak kali rupanya kalau menulis setiap hari banyak rupanya. Satu hari dua halaman dua, jadi banyak. Jadi ada kisah cerita lah. Mau beliau tidur tidak bisa lagi tidur, banyak kali kulit tulang macam-macam masya Allah. Dulu kan beda kita, kita kan masuk file kan gitu. Akhirnya bagaimana caranya? Enggak ada tempat lagi untuk tidur nih. Beliau hafallah satu-satu, beliau copy dan paste ke dalam dadanya. Copy paste buang, copy paste buang, copy paste buang. Sehingga masya Allah ilmu-ilmu yang ada dalam, dalam tulisan pindah ke dalam hati. Nah ini caranya agar kita untuk menghemat tempat. Apa Allah yang dimuliakan, kata profesor ini Imam Syafi'i, ya, pada awal malam beliau menulis, wa fi tsaniyah nam jam 9 sampai jam 1 sampai jam 2 beliau tidur malam, wa fi tsalis yusalli, sudah masuk jam 3 jam 4 terusnya beliau salat malam. Artinya salat non stop, salat sampai subuh baru berhenti salat. Nah kita dua rakaat aja sudah susah. Nyan pun mayo nabi. Aleh, ya bamun makin mangat tengok dah. Habis kita ke toilet kan makin enak lagi tidurnya lah. Ya, apa pengalaman pribadi atau bagaimana ini? Ternyata jemaah yang dirahmati Allah, itulah Allah coba kita. Pada waktu-waktu itu, waktu yang paling mustajabah, waktu yang Allah mengatakan wa minal laili fatahajjar bihi nafilatan laka asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Muhammad, di antara sepertiga malam bangunlah engkau, di antara malam bangunlah engkau, hendaklah engkau bertahajud. Mana tahajud apa? Tidur lalu bangun. Karena orang yang tidur setelah bangun, bangun setelah tidur berat. Kalau enggak tidur-tidur enggak berat. Orang anak ya enggak berat. Yang berat bangun setelah tidur. Oh pantai budak cukup hek itu. Cukup hek. Nah maka itulah fadilah. Orang yang mampu bangun setelah tidur. Lalu bertahajudlah engkau. Asa Allah pasti membangkitkan engkau maqam mahmud. Maqam ini kedudukan, posisi kedudukan engkau Muhammad, maqam mahmud, maqam untuk memberikan syafaat. Jadi dikaitkan dengan bangun malam. Ha, jadi oleh karena itu tidak ada orang-orang soleh, orang-orang hebat, orang-orang sukses kecuali mereka adalah orang-orang yang hebat bangun malamnya. Nah, jadi kalau kita ingin hebat, orang sukses, mesti hidup di waktu malam. Ketika orang mati, kita hidup. Nah, bagaimana makna mati orang tidur, kita tidur. Nah, maka baginda salam sama sabda, afsyus salam, sebarkan salam, wa'ta'imut ta'am, berikan makan orang, wasilul arham, sambungkan hubungan saudara rahmi, wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah malam ketika orang sedang tidur. Kalau orang enggak tidur, mesti tidur malam hari. Tadkhul jannata bi salam. Kau akan masuk syurga dengan salam. Nah, konsepnya itu empat. Berikan salam, berikan makan, sambung silaturahim, salat waktu malam, masuk syurga dengan salam. Rupanya, menurut ilmu kesehatan, orang bangun malam itu akan awet. Awet. Ya, jadi awet muda. Ya, jadi maka jemaah kita lihat ni awet muda ni. Walaupun orang sudah tua tapi awet tetap muda. Ibu-ibu juga tambah cantiknya. Kalau bapak tambah tampannya, rupanya malam ini memberikan kesan yang luar biasa, kesan jasmani dan kesan rohani. Makanya tidak salah kalau dikatakan man katsura salatuhu bil laili tala'ala wajhuhu bin nahar. Orang yang banyak salat pada malamnya, maka bersinar waktu pada siangnya. Walaupun matahari tak bersinar, tapi cukuplah sinar wajahnya untuk menyinari dunia. Masya Allah. Jadi jemaah rahmatullah sallallahu alaihi wasallam, kita jangan berharap sinar matahari, tapi haraplah sinar yang ada pada wajah kita akan bisa mencerahkan dunia. Nah, jadi jemaah rahmatullah, rupanya Imam Syafi'i itu yang beliau praktekkan. Sehingga sinar beliau yang dulu, yang meninggal 204, masih bersinar hingga hari ini. Kita baca kitabnya,
kita dalami, kita telah banyak yang menjadi profesor, doktor lewat kajian-kajian kitab-kitab beliau. Jadi alhamdulillah subhanahu wa ta'ala, ini fadilah Zuhur malam ya, sebagaimana dipraktikkan oleh Imam Syafi'i. Allah yang dimuliakan. Kalau kita tidak sanggup macam mana? Ya, kalau kita tidak sanggup 2 rakaat, salat 4 rakaat. Kalau enggak sanggup, 8 lah. Kalau enggak, 16. Tergantung kemampuan kita masing-masing. Karena orang kadang-kadang enggak sanggup kalau sedikit. Kalau banyak, sanggup dia. Ya? Kalau nasi sikit, pan baju buah, air baju warna. Dua ni, anggap baju. Tapi punya 6-2 buah pinggang, baju. Kamu. Jadi, kemampuan kita tergantung keadaan. Ya? Kalau enggak sanggup, 2-4. Gitu kan? Nah, jadi, oleh karena itu, jemaah yang terahmat. Yang penting, kita berikan motivasi kita untuk melaksanakan salat malam. Itu adalah kekuatan iman dan rohani kita untuk menjelajah kehidupan ini agar kita mampu hidup bahagia. Dalam dunia kita bahagia, di akhirat masuk ke dalam syurga. Nah, itu. Jemaah yang terahmat, Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala Husain Al-Karaisi. Al-Karabisi. Kata Husain Al-Karabisi apa? Bittu ma'asyafi'i radiyallahu anhu. Bittu itu saya bermalam. Saya bermalam. Lu'ih baru Imam Syafi'i. Ya. 80 laylatan. Berapa lama? 80 malam. Mungkin kalau kita ada tamu kita, mungkin 1-2 malam masih tahajud karena masih ada orang. Tapi mungkin 80 malam, saya pikirin. Saya tidur di rumah Imam Syafi'i 80 malam. Berarti berapa? 3 bulan. Lebih kurang 3 bulan. 3 bulan. Setelah 3 bulan, baru beliau merekam bagaimana aktivitas beliau. Kalau 3 malam, belum bisa. Mungkin lewat malam, dengan semangat. Alian, kalau tak perlu. 80 malam saya tidur di rumah Imam Syafi'i. Baru beliau merekam. Wa kana yusalli nahwa sulusi al-layli. Jadi rupanya kata beliau, sepanjang 80 malam itu Pak Imam ini salat sepertiga malam. Fama ra'aitu yazidu ala khamsina ayatan. Tidak pernah saya lihat kalau beliau beliau membaca lebih 50 ayat. Jadi ketika beliau salat itu 50 ayat. Maksudnya akan rubah dia 50 ayat. Sehingga ada yang 50 ayat. 50 ayatan. Ya. Fa idza kathura. Itu yang pertama, paling sedikit 50. Tambah lagi fa mi'atin, maka 100 ayat. 100 ayat. Wala yamuru bi ayatir rahmatin, kalau lewat ayat-ayat rahmat. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka dapat syurga. Kan begitu? Bila lewat dengan ayat-ayat rahmat, illa sa'alallah ta'ala nafsi wal mu'minin ajma'in. Beliau berdoa kepada orang beriman dan kepada beliau, ya Allah, semoga kami masuk ke dalamnya. Semoga kami masuk ke dalamnya. Maka sunnahlah kita kalau sampai ayat-ayat rahmat kita berdoa, berhenti berdoa. Kalau lewat ayat-ayat itu kita berdoa, ya Allah, jadikan aku dan kaum muslimin mukminin masuk ke dalamnya. Ya. Kemudian wala yamuru bi ayati azabin illa ta'awwaza billahi minha wa za'ala najata li nafsihi wa li jami'il mukminin. Kalau lewat ayat azab, ya, lewat ayat-ayat yang berbicara tentang neraka, maka beliau berlindung, ya Allah, lindungi kami, ya Allah, dan kaum mukminin daripada neraka itu. Wa kana jam'a fi al-khawfa war-raja ma'an. Beliau menghimpunkan antara harap dan takut. Ada harap, ada takut. Ada cemas, ada harap. Hidup ini kan dua. Kata ulama, harap dan takut, raja dan khauf, seperti sayap burung. Sebelah kanan adalah harap, sebelah kiri adalah cemas. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan, ya Allah. Masukkan kami dalam syurga, ya Allah. Kita berharap, ini mustajabah. Kita khawatir, takut kalau Allah tidak terima itu. Jadi, jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itulah dua sayap burung kehidupan kita. Ada harap, ada takut. Tapi bila orang hendak meninggal dunia, jemaah yang dirahmati Allah, kata ulama, kalau kita sudah hendak meninggal dunia, maka hendaklah lebih kuat rasa harap dari rasa takut. Nah, kalau orang tidak meninggal dunia, ya, ini insya Allah pasti Allah sayang kepada saya. Allah pasti menyayangi saya. Jangan makin takut kita, itu yang
Kalau makin takut kan, kibah dia nyokap meninggal. Nah, susah. Maka harus lebih kuat rasa harap ketimbang rasa takut ketika orang hendak meninggal dunia. Nah, sehingga beliau merindukan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba liqa Allah, man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ahu. Orang yang rindu bertemu Allah, Allah akan rindu bertemu dengannya. Tidak akan ada bertepuk sebelah tangan. Ya. Kalau cinta kepada Allah, Allah juga cinta kepada kita. Kalau Allah rindu kepada, kalau kita rindu kepada Allah, Allah juga rindu kepada kita. Uzkuruni azkurkum. Kalau kau sebut aku, aku sebut kamu. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kau kepada aku, janganlah engkau kufur akan nikmat-nikmat Allah. Allah juga menyebut nama kita. Ya Allah, Allah sebut ya fulan. Maka kata Allah dalam hadis qudsi, kalau kau sebut nama saya dalam sebuah jamaah, aku sebut namamu dalam jamaah yang lebih baik. Allah sebut kita di hadapan para malaikatnya. Nada hamba lu disebut nama, dia sebut nama saya. Ada kau lihat? Tidak main-main hamba aku ini menyebut nama aku. Jadi luar biasa kita sebut. Maka orang yang sifat pada ya Allah, mam ya Allah. Lalu bukan bahasa ini kebiasaan dengan hal yang tidak baik. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ternyata di kota Mesir tidak lama. 5 tahun lebih kurang beliau di kota Mesir. Waktu yang tidak lama, tapi nuansa dan beliau gunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi rupanya jemaah yang dirahmati Allah, bukan masalah waktu sebenarnya, tapi bagaimana kita menggunakan waktu. Bukan berapa lama hidup, tapi berapa lama kita menggunakan hidup. Hidup boleh jadi lebih pendek, tapi bagaimana orang menggunakan hidup. Tidak semua orang yang lama hidup bisa menggunakan hidup dengan sebaik-baiknya. Berapa banyak orang yang lewat saja umur 10-20. Iya aja bro. Katuh akan meninggal. Jadi, tapi yang paling penting bagaimana kita menggunakan hidup. Bukan masalah waktu, tapi bagaimana masa kita menggunakan waktu. Maka Al-Quran tidak bicara bagaimana panjang waktu. Tapi Al-Quran menghantarkan kita, wahai manusia, gunakan waktu. Illalladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu apa? Itu menggunakan waktu. Wal asri, waktu. Tapi yang paling penting menggunakan waktu orang yang beriman, beramal saleh, saling menasihati demi kebenaran dan menasihati demi kesabaran. Itulah orang yang terbaik. Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus pandai menggunakan waktu. Ternyata waktu sudah mendekati 6:30. InsyaAllah bertemu di waktu yang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.